dan acara selanjutnya merupakan wisuda secara simbolis. Pada kesempatan kali ini, Roshan Zakaria dan juga Mia Malihan Zahro mewakili dari rekan-rekan yang telah tasmi. Yang tidak bisa menjawab tidak dapat hadiah. Kenapa? Masjid yang sangat agung, begitu sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kami dari Yayasan Sahabat Al-Qur'an dan saya Desa Salpian sebagai ketua pelaksana dari acara ini, alhamdulillah telah melaksanakan sebuah kegiatan puncak yang sebenarnya ini adalah kegiatan akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 bulan berupa acara 1000 penghafal Al-Qur'an dari Gunung Salak untuk Indonesia. Dan hari ini telah dilaksanakan acara puncaknya, yang mana di acara ini kami menampilkan anak-anak yang dari binaan kami yang telah selesai hafalan 1 juz dan 2 juz di juz 30 dan juz 29. Untuk itu kami harapannya ke depan dari acara ini, insya Allah mudah-mudahan walaupun kegiatan ini hanya 1 bulan kemudian membina anak-anak untuk menghafal Al-Qur'an, insya Allah kedepannya mereka bisa menjadi penghafal Al-Qur'an tidak hanya di tempat ini tetapi bisa di daerah-daerah lain. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tasdiqul Qur'an yang telah memberikan wakaf Al-Qur'an kepada yayasan kami, yaitu Yayasan Sahabat Al-Qur'an, yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali bagi santri-santri binaan kami, khususnya umumnya untuk masyarakat sekitar, yang insya Allah akan kami arahkan kepada mereka agar bisa menggunakan mushaf ini sebagai mereka untuk beramal dalam membaca Al-Qur'an, juga penunjang mereka untuk menghafal Al-Qur'an. Insya Allah tujuan dari diajakannya kegiatan ini adalah kami ingin menjadikan kampung ini kampung Al-Qur'an. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.